pekahannya itu jadi masih kelihatan walaupun dia di dinding. Pekahannya marmer tuh jadi nambah kesan megahnya di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah sampai di Mataseh, di Masjid Pondok Pesantren di Mataseh. Masjidnya di sebelah sana, monggo ndereke saudaraku lihat-lihat dulu. Monggo. Masjid ini berada di Pondok Pesantren. Nah, ini baru tahap pemasangan pilar-pilarnya dan di sana sudah izin sama bapak juga, bapak pengurusnya. Pilarnya ini menggunakan 60-120 dengan seri 12601. Ini pilarnya kayak gini, menambah kesan elegan. Soalnya ini juga belum selesai pemasangan, jadi ini baru dipasang di sini. Jadi atas sama bawah itu disamain dengan ukuran 60-120 yang saat itu baru best trending topiknya. Jadi glowingnya, ngelengone bagus banget, subhanallah. Jadi pemasangannya itu sangat rapi. Nah, ini bawahnya itu sudah selesai dengan semburat marmernya kayak gini, menambah kesan jadinya cakep ya. Jadi bawahnya pakai 60-120, atasnya pakai 60-120. Granit ini granit kualitas 1 dari Sun Power dengan ukuran 60-120 dengan seri 12601. Ini waktu-waktunya pertama-tamanya Sun Power ini. Nah, ini jadi pekahannya itu jadi masih kelihatan walaupun dia di dinding. Jadi kalau pembeli tanya apa bisa ya Mas ya granit Sun Power dengan ukuran 60-120 itu dipasang di dinding, bisa, tergantung saat pemasangannya sama lemnya. Jadi lah kelihatan megah pekahannya marmer tuh, jadi nambah kesan megahnya di masjid. Terus juga sampai di bagian imam tuh juga lantainya tuh menggunakan 60-120, listnya pun juga gitu. Ini tuh berada di lokasinya di Mataseh, di Pondok Pesantren BMG. Masjidnya ini namanya Masjid Al-Mukmin. Masjid Al-Mukmin Pondok Pesantren BMG di tepatnya di Mataseh Karanganyar. Jika mana mau pesen granit itu di Dian GP Keramik Dian Granit, nomornya tertera di pojokan sini. Nah, nanti bisa langsung kontak person, langsung kontak person ke WA, langsung tanya-tanya, Mas, granitnya yang dipasang di masjid ini apa, di masjid mana kok bagus ya, coba kalau misalnya dipasang di rumah itu gimana. Nah, kalau pasti kan kepo lah, makanya jangan kepo aja, langsung hubungin Mas Dian, langsung nanti harganya nego-nego sama Mas Dian, langsung pokoknya dapat harga terbaik lah buat saudara-saudara semua. Yaudah, salam sehat, salam sejahtera semuanya. Jika mana saya salah omong, salah perkataan atau salah tingkah laku, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Bila fatik malu daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.